Dianggap mengganggu umat Islam yang beribadah di bulan Ramadan, patung Bunda Maria ditutupi terpal biru usai diprotes oknum ormas Islam. Ya, patung Bunda Maria di Sasana Adirasa Santo Yakobus di Kulon Progo berakhir dengan terpal biru. Katanya, patung Bunda Maria dianggap mengganggu umat Islam yang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Barokah di masa Ramadan tahun ini. Tapi, bagaimana dengan faktanya? Ternyata, penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo tersebut atas inisiatif pemilik rumah doa itu sendiri loh, dikonfirmasi melalui Instagram Polres Kulon Progo. Nampak Bapak Sutarno memberikan klarifikasi atas narasi hoak yang mengatakan bahwa patung ditutup karena ormas Islam merasa resah terganggu ibadah puasanya. Lebih lanjut, Sutarno mengatakan bahwa patung ditutup karena ada beberapa konstruksi dan administrasi yang belum selesai. Jadi, lebih cermat lagi ya. Ingat puasa, jangan suka berprasangka.